Seorang paman berinisial S berusia 40 tahun berhasil digiring petugas unit reskrim Polsek Tambun, Kabupaten Bekasi. Setelah aksi pencabulannya terungkap, korban yang masih berusia 15 tahun tak lain adalah keponakannya sendiri yang tega dicabuli hingga hamil 3 bulan. Ironisnya, aksi bejat tersebut telah dilakukan tersangka sejak korban duduk di bangku sekolah dasar pada tahun 2012 lalu. Tersangka mengaku aksi pencabulan dilakukan di dalam rumah kontrakannya di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, saat kondisi rumah dalam keadaan sepi. Pelaku bahkan selalu mengancam korban jika tidak melayani nafsu birahinya. Namun bertahun-tahun terpendam, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur akhirnya terungkap setelah korban mengalami mual dan melaporkan kasusnya ke polisi. Juga dilakukan oleh tersangka dengan inisial S alias I terhadap korban dengan inisial SB sejak korban berusia 8 tahun. Ancaman hukuman di pasal 81 dan selama 15 tahun. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 potong pakaian dalam wanita, celana, serta baju. Tersangka pun terancam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Amarullah, Badar TV, Bekasi.